Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial DPD PKS Banjarmasin menyebut kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari program kemasyarakatan yang bernilai kemanusiaan. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial DPD PKS Banjarmasin, Aep Ruhya, menyebut aksi nyata yang menjadi program PKS ini tidak hanya kegiatan donor darah, tapi juga ada aksi sosial lainnya seperti bersih-bersih sungai dan lingkungan di kawasan kota Banjarmasin yang sudah menjadi program rutin. Ditegaskannya, baik ada pemilu dan pilkada ataupun tidak ada kegiatan politik, PKS tetap melakukan berbagai program nyata sesuai tagline melayani masyarakat. Program ini kan sudah terencana kita, bukan menjelang untuk pilkada atau pilek aja, tapi program ini kan terus-terusan, walaupun nanti setelah kita laksanakan ada pilek atau pilkada atau pilpres, kita laksanakan juga program ini. Ada satu program kita kan, ada. Apalagi di PKS ada pusat pelayanan rakyat kan, ada Puspera itu memberikan, di samping itu juga ada advokasi sosial. Advokasi sosial ini minta ada masyarakat yang PPKS, pemerlukan kebutuhan sosial itu, terus banyak ada yang memberikan advokasi juga. Di tempat yang sama, di sela menyumbangkan darah, salah satu warga Hajah Sataria menyambut baik kegiatan yang digelar DPD PKS Banjarmasin, berharap darah yang disumbangkan sampai kepada yang membutuhkan. Rutin pula. Biasanya donor darahnya langsung ke kantor atau gimana, Bu? Langsung ke kantor TNI. Nah, mungkin tanggapannya nih dengan adanya kegiatan donor darah yang digelar DPD PKS Kota Banjarmasin, gimana nih, Bu? Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan dapat membantu warga yang membutuhkan. Oke. Murtasyah, Banjar TV.